Bukan semua orang mempunyai ruang dapur yang luas, lebih-lebih lagi yang tinggal di perumahan jenis flat. Walaupun dapur yang besar dan luas menjadi idaman, realitinya ramai antara kita mempunyai dapur kecil yang terasa sempit dan sesak. Tetapi ada banyak cara untuk membuatkan dapur anda kelihatan besar tanpa melibatkan kos yang tinggi. Salam sejahtera, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle Andrew hendak kongsikan 8 tips untuk menjadikan dapur kecil kelihatan luas dan kemas. Ruang kecil susah untuk buat dekor, betul ke? Bagi anda yang tertanya-tanya macam mana hendak nampakkan dapur lebih luas, pastikan anda tonton video Uncle Andrew sampai habis. Apa yang membuat dapur kecil kelihatan lebih luas? Pertama, gunakan warna putih atau cerah. Warna gelap dalam ruang kecil boleh membuatkan sesuatu ruang kelihatan sesat dan sempit. Gunakan warna putih atau terang pada kedua-dua dinding dan kabinet anda untuk memantulkan cahaya di sekeliling dapur anda dan menjadikannya lebih besar. Tambahan lagi, dapur berwarna putih merupakan trend sepanjang zaman. Sekiranya anda mahu gabungkan warna lain bersama warna putih, pastikan gabungan warna tersebut tidak terlalu banyak sehingga nampak serabut. Kedua, gunakan rak simpanan jenis terbuka. Anda boleh fikirkan untuk menggunakan rak jenis terbuka pada dinding dapur anda. Ini dapat membuat dapur kelihatan lebih luas dan terbuka. Selain itu, ia juga dapat memudahkan anda mencapai barang yang perlu. Tetapi juga ada kekurangannya, di mana rak anda akan senang terdedah pada habuk dan perlu dicuci dengan kerap. Ketiga, pintu kaca. Menggantikan pintu kabinet dengan pintu kaca akan menambahkan kedalaman visual ke dapur anda dan membuatkan dapur anda kelihatan lebih luas. Kabinet pintu kaca ini praktikal jika anda menyimpan barang di dalam kabinet dengan tersusun dan kemas. Jika tidak, ia akan kelihatan tidak kemas dan serabut. Keempat, penggunaan cermin. Menggunakan backsplash daripada cermin membuatkan ruang dapur anda nampak lebih luas. Permukaan berkilat boleh memantulkan cahaya dan menjadikan ruangan terasa lebih luas. Kelima, cahaya semula jadi. Cahaya semula jadi yang memancar masuk ke dalam dapur kecil anda menjadikannya kelihatan lebih luas. Elakkan letak atau sangkut barang dapur pada tingkap kerana ia menghalang cahaya daripada masuk ke ruang dapur. Keenam, simpan barang atau peralatan yang jarang digunakan. Barang yang jarang digunakan boleh disimpan ke satu ruangan khas bagi menggelakkan dapur anda penuh dengan barang dan nampak serabut. Susun peralatan dapur anda secara praktikal supaya nampak teratur dan senang dicapai. Ketujuh, pasang lampu pada bawah kabinet. Jangan lupa untuk menggunakan pencahayaan di dapur anda untuk menjadikannya lebih besar. Dengan memasang lampu pada bawah kabinet, ia dapat membuatkan ruangan anda lebih luas. Bukan itu saja, ia juga dapat membantu anda melihat dengan lebih jelas semasa menyediakan makanan. Kelapan, lantai dapur. Ramai tuan rumah tidak sedar pemilihan material lantai dapur memberi kesan menyeluruh terhadap ruangan dapur. Jika anda ingin dapur anda kelihatan luas, pastikan anda menggunakan jubin yang besar berserta warna yang cerah. Anda sudah ada idea untuk dekor dapur kecil anda supaya ruang dapur anda nampak lebih luas dan selesa? Semoga dengan sedikit info Uncle Andrew kongsikan dapat membantu anda. Sekiranya anda ada sebarang soalan atau ingin mencadangkan tajuk video seterusnya, beritahu Uncle Andrew di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.